Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridallah wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa karamati auliyaillah wa barakati ulamaillah. Ala man nawaina wa ala man nawu bi salafun salihun ajrakumullah nakhsam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in Ihdina Siratul Mustaqim Siratul Ladhina An'amta Alayhim Ghairil Maghdubi Alayhim Waladdallin Rabbi Ufirli Waliwalidayya Walil Mu'minina Amin Ya Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa kafa alladhi an'ama alayna wa hada ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Rabbul aradina was samawatil ula wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh nabiyul mustafa Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nuril huda wa syamsil duha wa badrid duja wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wa naqa wa najah Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Amma ba'd. Sadatal habaib al a'izza wa sadatal ulama al fudala wa bi muqaddamihim murabbi hadzal ma'had ma'hadul ulum asy-syar'iyyah Fadilatil Mukarram Romo Kyai Haji Muhammad Said Abdul Rahim Fadilatil Mukarram Romo Kyai Haji Muhammad Ahdal Abdul Rahim beserta keluarga dalam dan segenap kepengasuhan pesantren. Sama-sama kita doakan mata'anallah bituli hayatihim wa nafa'anallah bi'ulumihim wa adamallah karamahum fid din wa dunya wal akhirah. Para kiai, tanpa mengurangi rasa hormat dan takzim saya, tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena saking banyaknya kiai yang rawuh di majelis mulia malam hari ini. Semuanya yang kita ta'limkan, yang dimuliakan Allah, segenap zuriyah dari masyayikh yang dihormat haulnya, asatid, kepengurusan pesantren, seluruh santri, juga mutakhirijin, mutakhirijat yang saya cintai, yang saya banggakan, yang saya hormati, adamakumullah fi rahmatihi azza wa jalla. Sebelumnya saya mohon maaf, saya sowan ke majelis ini dalam kondisi kesehatan yang kurang prima. Pangapunten yai, dalam nembe medal saking rumah sakit, sempat dirawat 5 hari. Kula nekat budal soalnya kula niat tombo. Kula yakin
barokah majelis dalu menika kula lan sedaya ingkang sami hadir binaringan sehat wa afiah. Terus nyun pangapunten menawi ngajine mangke mboten saged maksimal. Seorang penyair mengatakan, idza kana akhirul umri mautan fasawaun qasiruhu wattawil. Jika akhir umur dan kehidupan manusia itu adalah kematian, maka sama saja antara umur pendek dengan umur panjang. Sing umure ndek mati, sing umure dawa ya mati. Makanya para santri yang masih muda jangan pernah merasa jauh dari kematian, karena syarat mati itu enggak harus tua. Syarat mati juga enggak harus sakit. Maka penjenengan yang sehat-sehat itu juga harus siap-siap mati. Artinya nilai manusia itu tidak diukur dari panjangnya usia, tidak diukur dari lamanya hidup di dunia, tapi nilai manusia diukur dari prasasti dan prestasi apa yang bisa ditorehkan selama menjalani kehidupan di dunia. Allahumma shalli ala Muhammad. Banyak orang yang umurnya tidak panjang, tapi prasasti dan prestasi, prasasti dan prestasi yang ditorehkan, yang dicatatkan dalam kehidupannya jauh lebih baik, jauh lebih hebat daripada orang-orang yang diberi umur panjang. Imam An-Nawawi itu usianya hanya 45 tahun. Tapi bagaimana karya-karya beliau mewarnai hasanah keilmuan dalam dunia Islam. Ibnul Qayyim Al-Jauzi usianya hanya 60 tahun sudah wafat. Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i itu usianya hanya 54 tahun. Bahkan Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali usianya hanya 51 tahun. Tapi manfaatnya untuk umat sungguh sangat hebat. Sampai hari ini, dan insya Allah sepanjang masa, beliau-beliau akan terus diingat, dikenang, didoakan, dan diambil manfaat keilmuannya. Padahal beliau-beliau sudah wafat. Semua orang masih mengenang, semua orang masih mengenal. Lah sampean-sampean ki sik urip, gak ono sing kenal sampean. Gak ono sing kepingin kenal sampean. Sek mending aku. Sek lumayan dikenal uang. Fotoku dipajang no pinggir-pinggir dalan. Laris. Coba fotomu. Payune nggowo den tikus. Karo nggowo den manuk nang sawah. Ramanipun Gus Dur. Allahu yarham. Almarhum lirahmatil hayyil qayyum Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim usianya hanya 39 tahun sudah wafat, tapi beliau termasuk perumus falsafah negara,
perumus Pancasila, perumus Undang-Undang Dasar 1945. Umur cuma 39 tahun beliau menjadi panitia inti persiapan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Sampeyan umur sakmono tuwee lho. Ya mono yamene cuma dadi panitia berkat uripmu. Panglima besar Jenderal Sudirman usianya cuma 34 tahun sudah wafat. Tapi beliau menjadi pahlawan nasional. Sampean pahlawan tingkat RT ya enggak? Jenderal Sudirman itu kepala Madrasah Diniyah. Beliau punya keistimewaan, enggak pernah meninggalkan puasa Senin Kemis. Dan beliau selalu daimul wudhu. Makanya dikepung kayak apa sama penjajah, gak pernah ketangkep. Ahli riyadhah. Sampai pun kondisi sakit parah, terus memimpin perang gerilya. Anwar Zahid cek loro koyo ngene diundang gak teko yo kalah karo Jenderal Sudirman. Ojo sampai kalah. Usia hanya 34 tahun, tapi nama beliau diabadikan menjadi nama jalan-jalan protokol, jalan-jalan utama di hampir semua kota di Indonesia. Ada Jalan Jenderal Sudirman. Jenengmu itu kayak jenenge kandang wedhus lho gak payu. Ya Allah. Santri-santri. Sampeyan lek nang Jakarta, BE kapan-kapan. Kan potonganmu durung tau urus Jakarta ya. Di sana itu ada dua bandara. Yang besar Bandara Suta, Soekarno-Hatta di Cengkareng, sekarang masuk wilayah Provinsi Banten. Satunya lagi ada bandara namanya Halim Perdana Kusuma. Siapa Halim Perdana Kusuma yang namanya diabadikan jadi nama bandara? Itu ternyata seorang tentara yang umurnya hanya 26 tahun sudah meninggal. Umurnya cuma 26 tahun, tapi namanya diabadikan menjadi nama bandara. Jenengmu? Tiga jenenge gang puntu le gak payu. Orang-orang yang punya jasa besar, punya manfaat besar untuk umat, pasti selalu dikenang. Termasuk yang malam ini kita hormat haulnya yang tadi udah banyak disampaikan oleh perwakilan dari Mutakhirijin tadi. Maka mudah-mudahan kita semua mendapatkan barokahnya. Orang butuh ulama itu bukan hanya di dunia. Uang butuh no kiai. Niku mboten namung ten donya mawon. Sampai akhirat orang masih butuh ulama. Bahkan sampai di surga orang masih membutuhkan kiai. Modelmu kok kaya gak percaya tak omongi. Sampeyan lek maca kitab Mukhtarul Ahadis, di situ ada salah satu hadis dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ahlul jannah yahtajuna ilal ulama,
kama hum yahtajuna ila ulamaihim fid dunya. Jadi penduduk surga itu masih membutuhkan ulama sebagaimana mereka membutuhkan ulamanya sewaktu masih hidup di dunia. Nang dunia itu gak butuh kiai sih. Anjen kiai ku yo salah satu fungsinya gawe sambat-sambatan. Nggih, apa maneh zaman biyen. Masyarakat wis opo ae marane nang kiai. Makanya kiai jadi ikon dalam masyarakat. Karena seperti yang disampaikan tadi, kiai harus bisa menjadi solusi dari semua problem, semua muskilat yang terjadi di tengah-tengah umat harus bisa diselesaikan pada tingkat kiai. Biyen duwe anak nakal yo moro kiai. Yai nyuwun donga ya anak kula niki jenengan suwo. Nakalipun 27 derajat, sejan koyok fadilahe salat jamaah. Ayo gampang. Wacane surat Al-Insyirah ping 10. Karo Al-Qadar ping 7. Sebulno mbon-mbonane lek bocahe turu, sebuten jenenge di Fatihai. Wacana surat Al-Insyirah ping 10 karo surat Al-Qadar ping 7. Sebulno mbon-mbonane suwukno lek bocahe tepak turu. Lho santri kudu iso, cuk Yai Rozi tok sing iso ngene iki. Yai bojo kula cerewet yai. Judhese amit-amit. Pun kula kualan ngadepi bojo kula. Kula nyuwun donga sing kena nggo bungkem cangkeme wong wedok. Akhire karo kiai ini gampang wacane summum bukmun umyum fahum. Tibake bungkeman kirek. Dikei wae karo kiai, padahal kiai ini lagek bar dicelatu bojone. Ana wong njaluk suwuk donga bungkeman yo dikei. Mandi gak urusan guri, sing penting entuk gula. Yai, utang kula kathah yai. Kek niki wayahe ditagih kalih tiang sing kula utangi. Kula nyuwun dongane supaya sing nagih niku lali yai. Nah, iki penting iki. Diparingi karo yai, wis wacane ayat kursi. Ayat kursi gak mandi yo sak mejane sisan. Ping pinten yai? Ping 1000 gak ambekan. Bongko yai. Ora, ping sepisan wae. Wacake ayat kursi ping sepisan. Golek pas wayahe indahu wala yaudhu apa? Man dhal ladzi yashfa'u indahu. Iwocon sing tuwa indahu karo bayangno wong sing mbok utangi. Kayak metu wonten ketok utange akeh. Lali wonge ora bakal nagih. Yai bojo kula pun meteng sangang wulan punjul bayine gak metu-metu yai. Njaluk donga pendobolan. Kene yai mbiyen kono jukuke banyu kolah wudune santri kene tak Fatihane. Di Fatihai karo kiai. Diombekne yo procat-procot. Ora perkara Fatihae lisane sing mandi. Ngono. Sakniki kiai mulai ditinggalkan. Anak nakal saiki gak moro kiai, psikiater. Oh, kiai gak payu to. Nggih, bojo bobot tuwa arep babarke kok gak metu-metu bayine, ora moro kiai saiki. Moro nang dokter spesialis SPOG spesialis ogok-ogok. Oh.
Dokter spesialisnya kan SPOG toh. Iki singkatane spesialis ogok-ogok. Wong utange akeh saiki ora moro nang gone Yai Said. Soale ngerti Yai Said dhewe utange akeh. Morone nang koperasi simpen pinjam saiki. Kiai mulai ditinggalkan. Mulane aja salahno lek ana kiai dadi tim sukses. Kiai cerdas. Kadang-kadang mulih teko pondok profesine dadi dubes. Mboten duta besar, dukun besar. Kiai cerdas. Mane masyarakat Indonesia iki semboyane kalah donya menang donga. Kalah duit menang wirid. Kalah umuk menang suwuk. Kalah rupa menang dupa. Kalah rupa-rupa bongko. Kalah kok rupa-rupa. Kalah kabeh mondok maneh. Ojo sampai kalah santri kok kalah. Ning donya menungso butuh kiai.